rapi ya, dia lebih kesannya untuk streetwear ataupun agak acak model style rambut atasnya. Oke guys, untuk tutorial video kita kali ini setelah selesai dengan potongan rambut French crop. Jadi untuk kalian yang rambutnya itu tipis ataupun ikal, bisa untuk dibuat potongan rambutnya menjadi French crop. Oke, sekian dari kita dekat barbershop dengan hasil pada potongan rambut French crop ini. Tunggu next video kita, tutorial kita untuk potongan rambut apa. Oke, thank you.